Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala budi kami panjatkan kehadiran-Mu atas segalanya acara pertemuan lintas sektor. Semoga acara ini dapat selesai berjalan baik dan lancar tanpa suatu halangan apapun. Subhanallah, subhanallah, Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi materinya sudah disampaikan sebelumnya, kunjungan petugas puskesmas ke rumah ibu-ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Pasarkan. Apapun sejarah kota hukum sekaligus membuka acara kepada Bapak Veteranis Inang Lepa, disini. Ini pertemuan lintas sektor yang dilaksanakan dalam wilayah kecamatan Pasar dalam wilayah Puskesmas Pasar Ikan yang berkenaan dengan bagaimana upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak. Ini sangat penting Bapak Ibu, pertemuan sangat penting sekali karena memang kami mendapat informasi dari pertemuan-pertemuan terakhir kemarin di PIU itu untuk Kota Bengkulu pada tahun lalu itu ada 4 kasus Ibu. Ada 4 kasus yang memang salah satu kasusnya ada di Kecamatan Teluk. Nah, ini harapan kita untuk tahun-tahun depan, tahun 2019 ke depan, kita berharap bahwa angka kematian ibu dan anak ini tidak akan terjadi khususnya di Kecamatan Teluk. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak, mengimbau kepada ibu-ibu kader khususnya kepada bapak ibu lurah untuk sama-sama berperan aktif. Bagaimana upaya kita bekerja untuk meningkatkan dan menurunkan angka kematian ini, angka kematian ibu dan anak ini. Pemerintah sudah mengambil upaya, langkah-langkah dengan dikeluarkannya surat ke pusat wali kota. Surat Kepala Wali Kota, Peraturan Wali Kota itu nomor 21 tahun 2016 tentang layanan bergerak pemeriksaan kehamilan, jadi mobile ANC. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi peran kader melalui kerjasama dengan Bapak Lurah yang ada di wilayah-wilayahnya itu bagaimana upaya ya untuk paling tidak mengetahui ibu-ibu hamil yang ada di wilayahnya. Ini yang pertama. Kemudian mengajak ibu hamil ya memeriksakan kehamilannya. Mengajak ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara rutin dan teratur. Kami yakin kalau masalah ini mungkin ibu-ibu sudah paham ya, langkah-langkah yang harus dilakukan. Tapi paling tidak harapan kami di tingkat kecamatan kepada bapak ibu ya, ini kita perlu koordinasi. Kami juga kalau tidak dapat data dari puskesmas ya, itu tidak akan mengetahui berapa banyak data yang memang terjadi yang berkaitan dengan masalah ibu hamil ini. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu Lurah khususnya ya, mari tolong ya untuk ke depan kita sama-sama bagaimana upaya kita ya itu bergerak ya, bersama-sama ya, sehingga angka kematian ibu ini tidak akan terjadi kasusnya di Kecamatan Teluk Segara. Oh, saya amat. Kalau tidak itu, ibarat itu tidak makan hati. Cuma dia. Ayo budok erat.
Puskesmas Pasarigan Kota Bengkulu. Salam KB.